Guru di atas dia akan berduka menjadi huruf H. Yaitu kita kan ingat. Yauma yunfaqu fi suri fata'tuna afwaja. Yauma yunfaqu. Nun mati jumpa dengan fa. Itu ikhfa hakiki. Dulu saya di masjid selalu saya sebut. Kalau kita tak tahu ilmu tajwid pun tak kenal, tak ingat huruf, cukuplah kita boleh baca dengan betul, dengung panjang pendek dia betul. Jadi kalau dalam bab nak dengung tak dengung ni, semua nun yang mati apabila dia tidak ada tanda mati dia, ha? Maka nun tu dibaca dengan dia dengung. Semua huruf nun yang mati tak ada tanda mati macam ni, yum fahu, dia mati dia ni, tapi tak ada tanda mati dia tu tak ada, maka dia dibaca dengan de, dengung. Kecuali kalau di hadapan huruf lam dan ro. Huruf lam, huruf ro ni dia menegak daripada dengung. Di sini nun jumpa fa, tak ada masalah. Kalau nun jumpa lam pun tanda mati nun tak ada, tapi tak boleh dengung sebab huruf lam. Lam dan ro ni menegak dengung. Di sini dengung. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Jadi afwajan, maka jadilah bacaan kita tuan lebih kurang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Kan itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut ilmu tafsiran. Ilmu tafsir. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Jadi yawmul fasli ini terjemahkan di sini sebagai hari keputusan. Hari Allah Ta'ala putuskan, ha? Sesuatu. Hari itu miqata, telah ditentukan oleh Allah. Apa maksud hari keputusan? 18. Iaitu hari yang pada waktu itu ditiup senai sengkekala, lalu kamu datang berombongan. Ayat ke-19. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Ayat yang ke-20. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia, yakni bayang-bayang panas yang menguap seolah-olah air. Kita tengok apa yang dituliskan oleh Ustaz Ahmad Sanhaji sebelum kita detailkan satu-satu ayat. Yakni setelah disuruh memandang kepada 9 macam kejadian alam sebelum ini, malam, siang, bulan, apa lagi sebelum kita bicarakan, diterangkannya pula di sini perkara yang mereka perselisihkan mengenai hari kiamat. Hari kiamat itulah hari keputusan. Jadi yaumul fasli itu merujuk kepada hari kiamat mengenai hisab, yakni perhitungan amalan makhluk yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah kepada umat terdahulu dan terkemudian, bahawa mereka bakal diberi ganjaran atau seksaan dan akan disisihkan orang yang berdosa dari yang diberi ganjaran. Pada hari itu pula serunai sengkekala ditiup pada kali kedua untuk membangunkan orang mati dari kubur, lalu datang berbondong-bondong dan berombongan untuk menjalani hisab, yakni perkiraan amal kemudian menerima pembalasan. Pada hari kiamat itu jugalah dibukakan langit, dia terpecah sebagai dinding yang berlubang-lubang menjadi beberapa buah pintu. Peristiwa ini berlaku sebaik sahaja sistem perjalanan makhluk angkasa itu rosak, kawalan yang mengikat antara satu sama lain telah terlepas. Ini yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji, ha, menjelaskan daripada ayat 17 sampailah ke ayat yang ke-19. Bawah tu ayat 20. Demikianlah terjadinya kehancuran alam yang tinggi, disusul pula oleh kehancuran alam rendah berupa bumi yang kita diami. Kehancuran bumi pula bermula dengan tercabutnya gunung ganang dari bumi tempat tercacaknya,
jadilah ia habuk yang berterbangan kelihatan oleh mata sebagai fata morgana, iaitu bayang-bayang panas yang menguap. Jadi ini Ustaz Ahmad Sunnah Haji dia ringkaskan, dia rumuskan bagaimana besok di hari kiamat manusia semua akan dihimpunkan di mauqif ataupun di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, dihitung segala amalannya. Dan pada hari itu sebelum dikumpulkan, kedengaranlah tiupan sekekala untuk menghimpun manusia. Dan manusia pada hari itu dia tahu bunyi itu, dia tahu ke arah sesuatu suara, disebut di mana pada hari itu manusia yauma yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu, dalam surah Al-Furqan. Hari itu manusia bangun, dia tahu nak ikut surut la 'iwaja lahu, tak ada yang nak nyimpang-nyimpang lari-lari, tak ada, semua orang ke situ. Pada hari itu Allah Ta'ala kumpulkan manusia di mahsyar. Dan pada ketika itulah turunnya para malaikat bila dibukakan langit, dan gunung ganam yang bahagian bawah ni pun hancur, tercabut daripada pada pegangan yang di bawah. Dia melayang-layang bolak-balik antara apa yang ada di langit dengan di bumi, jadi hancur. Fakadat haba'an mubassar, jadi macam apa yang berterbangan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala musnahkan bumi itu secara ringkas. Tuan, apa yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita. Jadi kita ambil satu-satu ayat tuan-tuan supaya kita lebih faham. Jadi inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Jadi yaumal fasli ini diterjemahkan di sini sebagai hari keputusan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini dia bahaskan, kata dia diberi nama sebagai yaumul fasli. Kenapa? Kata li'anna Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala pada hari kiamat ini dia memisahkan antara makhluknya. Apa yang memisahkan antara makhluknya? Pada hari akhirat, jadi faslun ni asalnya cerai, pisah, asing. Asal makna faslun ni, kita selalu jumpa perkataan mad, jaiz, mumfa, mumfasil. Mumfasil itu daripada faslun, pisah, cerai, asing kan. Jadi hari pengasingan, hari dipisahkan. Pisahkan apa? Pisahkan antara manusia yang mukmin dengan manusia yang kafir. Pisahkan, asingkan di antara orang yang martabatnya tinggi dengan martabat yang rendah berdasarkan amalan masing-masing. Berdasarkan amalan masing-masing. Waktu kita selalu baca ayat malam Jumaat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Apa maksud wamtazul yawma ayyuhal mujrimun tu? Berpisahlah kamu, keluarlah kamu wahai orang-orang yang berdosa daripada orang-orang yang beriman. Kau tak boleh masuk sini, kau grup kau lain, grup lagi sini, ini grup baik. Jadi hari itu Allah Ta'ala pisah orang baik, orang beriman dengan orang kafir, orang yang matabat tinggi kena amalannya dengan matabat yang rendah. Syurga pun Allah Ta'ala buat sampai lembut tingkat, gunanya ada orang-orang yang letak di syurga yang paling tinggi kedudukannya berdasarkan amalan, ada amalan baik tapi tak cukup sebaik yang tinggi tadi, tak bawah sikit, tak bawah lagi, tak bawah lagi. Itulah keadaannya pada hari kiamat. Sebab itu disebut yaumul fasli, yaumul fasli, hari pengasingan. Allah Ta'ala asing dan buat keputusan. Kau ke mana, kau ni ke mana pula, kau ni ke mana, siapa guru, siapa yang grade A, ni grade B, ni grade C. Itulah yang asing-asingkan manusia ini. Itu ayat yang ke-17. Kemudian kita berpindah pada ayat yang ke-18, di mana pada ayat yang ke-18 disebutkan, iaitu hari pada waktu itu ditiup serunai sengkakala, lalu kamu datang berhubungan. Bila Allah Ta'ala, kalau kita ngaji kitab Tazkirah Fi Ahwalil Mauta yang dikarang oleh Imam Qurtubi itu Musabuddin Yahya Askandar, baca sekarang dalam bab tajuk, diterjemahkan penghalauan ke mautif ataupun pengusiran ke mahsyar, itu di dalam waktu bila Allah Ta'ala tiup, malaikat yang meniup segala-galanya meniup ni segala ni, manusia apa ni, bumi ni akan terbelah, kata Imam Qurtubi, terbelah. Maka nampaklah isi-isi dia gitu. Nampak isi, dan manusia bangkit dengan segera menuju ke suara. Pada ketika itu menyerulah, ada malaikat yang menyeru,
Wahai tulang-tulang yang telah rumput, wahai mata-mata yang telah meleleh, wahai daging-daging yang telah hancur, bersatulah kamu. Sebab kita dah mengaji dulu dalam kitab tu, roh-roh manusia ni diletak dalam sangkakala itu yang besar itu. Bila ditiup saja sangkakala itu, maka roh ni akan keluar terus menuju ke jasad masing-masing. Bila tiup je, bumi ni berokah, terbolak. Maka roh-roh ni masuk ke dalam jasad-jasad ni. Roh ni akan keluar dengan jasad-jasad sekali je. Dan terus menuju kepada suara seruan tadi. Saya baca surah Al-Furqan ni, yauma yattami'una ad-da'iya la'i wa ja'alahu wa khash'atil aswati lir-rahman fala tasma'una illa hamsa. Hari itu orang semua keluar dari kubur kori menuju ke suara yang menyeru tu, la'i wa ja'alahu. Tidak ada seorang yang melencong lari-lari macam cikgu ke sekolah bila tiup bunyi yang siren latihan kebakaran. Dia ni tahu dah, semua akan lari ke padang. Bojomu ke padang tu dengan ceramah semua latihan kebakaran. Ada yang lagi masuk tandas nyuhu. Boleh nyuhu masa tu ke sekolah. Dia dibasyar tak boleh nyuhu. Pandang ke kanan macam tu lah ke mana, pandang ke kiri macam tu lah ke mana, pandang ke depan ke belakang. Sifat dia sama, bumi yang telah ditukar ganti menjadi bumi yang putih macam putih perak. Ketimbang putih macam warna perak, lembut seperti tepung dipijak, telus. Tak ada apa-apa. Dan bumi itu tidak ada orang yang pernah berdosa di atas bumi itu, kata Imam Buddha. Maka di situlah manusia dikumpulkan. Itulah maksud ayat, yauma yunfaqu fis sur fatatuna afwaja. Dia tiup je, semua pergi bangun, kamu datang berkumpulan, berbondong-bondong. Dan pada hari itu manusia datang, kata Al-Imam Al-Marawi, Ahmad Mustafa Al-Marawi, pengarang kitab Tafsir Al-Marawi, disebut pada hari itu semua umat manusia ni akan dipimpin oleh Rasul masing-masing. Kita tidak kosong kan, kan kita baca dalam Al-Quran disebut yawma nad'uhum kulla unasim bi'imanihim. Pada hari itu kami seru semua manusia dengan ketua-ketua mereka, dengan imam-imam mereka. Jadi Al-Marawi maksudkan itu adalah Rasul masing-masing. Semua umat akan datang dengan Rasul masing-masing pada hari kiamat. Berbondong-bondong, apa ni, berkumpulan-kumpulan, ramai datang pada kita. Apa aja. Kemudian dalam tafsir, pada hari manusia datang bangkit, ramai berkumpulan-kumpulan, dalam tafsir Al-Qurtubi ini ada suatu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahmatullah alaih. Dalam ni diceritakan waru'i min hadis Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan daripada hadis Mu'adz bin Jabal. Daripada Mu'adz bin Jabal ni, satu hari dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita qawla Allah Ta'ala yawma yunfaqu fis sur fata'tuna afwaja. Ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, kau dengar tak? Kau tahu tak tentang ayat yauma yunfaqu fis sur fata'tuna afwaja? Nabi jawab, ya Mu'adz, laqad sa'alta 'an amrin 'azim. Wahai Mu'adz, kau tanya satu peristiwa yang besar, satu perkara besar kau tanya aku ni, kata Rasulullah. Kemudian arsalani bakian, Nabi menangis. Bila Nabi dengar soalan Mu'adz ni, ya Rasulullah, kau dengar tak ayat yauma yunfaqu fis sur fata'tuna afwaja? Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, kau tanya satu soalan yang cukup besar, perkara besar, amrun azim. Kemudian Nabi menami, arsalani bakian, Nabi menami. Apa itu? Nabi pun sabur bersabda. Tak payah baca di garam ni, banyak masuk kita habis kan, saya terjemah. Kata Nabi, dihimpunkan umat aku besok menjadi 10 golongan. 10 golongan, di mana 10 golongan ini mayyadahumullah ta'ala min jama'atil muslim. Dia diasingkan daripada golongan orang Islam ini. 10 ni besok Rasulullah kata dia diasingkan daripada golongan yang lain, kata Rasulullah. Nabi sambung lagi, kata Nabi, dan ditukar wajah rupa mereka. Mereka 10 golongan ni Allah Ta'ala tukar
wabadala suara, bentuk mereka ditukar, diubah oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut faminhum ala suratil tirgan. Di kalangan mereka yang pertama, golongan pertama, ada yang dibangkitkan dalam keadaan rupa kubur. Kemudian yang kedua, ba'duhum ala suratil khanazir, ada dibangkitkan dalam keadaan rupa khanazir ni khinzir. Khinzir ni nombor sikit kan, itu babi kasar ni kan. Maka kalau kita berang, orang babi betul tak ni, maka ada. Kalau khinzir betul tak berang, dia tak tahu khinzir tu apa. Agaklah. Jadi khinzir, rupa khinzir yang kedua, rupa khinzir. Yang ketiga, satu golongan yang dibangkitkan dalam keadaan muka dia, kaki dia ke atas, muka ke bawah. Ini kita dah bahaskan Imam Zaki kan, di masjid di Toi. Orang yang kaki kepala dia berjalan di muka. Sehingga sahabat bertanya Nabi, gimana orang awak jalan ke muka? Nabi jawab, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan orang berjalan ke kaki, dan dia juga berkuasa menjadikan orang berjalan pakai muka. Alladzina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam, kan ulaika syarrun makana wa dhalu sabila. Mereka mereka yang dihimpunkan dalam keadaan mereka tukar muka ke bawah. Ini golongan yang ketiga, jalan tapi pakai muka. Yang keempat, kata Rasulullah, golongan yang menjadikan buta, merabu-rabu, buta dalam gelap di mahsyar tuan-tuan, ketika dihimpunkan kita ada cahaya gelap seorang gelap. Orang kita kata, orang kampung sini kata bumin, betul lah. Bumin tu memang gelap betul kan, tak ada lah apa pun. Kalau di Kelantan tu dia kata gelap gelmak, memang gelap tak nampak apa-apa tuan-tuan. Jadi dalam gelap buta pula. Kau dalam ini golongan yang keempat. Yang kelima, golongan yang pekat dan bisu. Pekat, bisu. Yang keenam, golongan yang mengunyah al-sinat tahu. Lidah sini, dipunyah lidah sini, dikit lidah ha? Dan lidah itu pula mudlah, menjolik apa keluar itu, terjoli sampai ke dadu lidah tu, golongan yang keenam. Kemudian pula dalam gigi lidah tu menjoli sampai ke dadu, yasilu qai, daripada gigitan itu keluar dari gigi lidah tu, yang keluar bukan darah tapi nanah yang keluar mengalir beleh dulu. Ini golongan yang keenam. Kemudian pula orang sekeliling tu yang dijijik dengan apa yang dilihat. Memanglah gigi lidah punya keluar anak, memang bau ya, meledek sampai ke dalam. Yang ketujuh, golongan yang dikerat, dipotong tangan dan kakinya. Yang kelapan, golongan yang disalib di atas tiang daripada api, disalib ya. Yang kesembilan, golongan yang asyad bunat dan sangat busuk, lebih busuk daripada menerjik, daripada bangkai. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, satu golongan yang dipakaikan daripada jubah, dalam bibit jubah, daripada minyak tak yang panas yang melekat di tubuhnya, di kulit. Ini 10 golongan yang terasing daripada golongan jamaatil muslimin yang ada, jamaah awal Islam. Dan hari ini hari Allah Ta'ala pisah-pisah kan, Nabi ceritakan pisah. Maka kemudian Nabi sambung lagi dalam hadis yang panjang ni, fa'amal ladina ala suratil qirdah falqadah dan nasyami namnam. Orang yang bangkit besok rupa kau, kata Rasulullah, berdasarkan apa cerita dari Imam Qutubi ni, inilah golongan orang-orang namam ni, mengumpik pun dia, suka jual pun cerita tak bantu pun dia, dia suka mendombor pun dia, dia buat kebahkan pun tak bantu dia lah. Dalam masa ni kau serangan tak, ya? Satu pokok baik. Tak payah akan mulut dia. Dulu bukan mulut dia, payah nak cakap. Nak aku nak sebarkan fitnah ni, kau nak jumpa, kau nak jumpa, payah. Hari ni tak payah. Tak. Satu dunia tau. Ini golongan ni besok, Nabi sebut, dibangunkan dalam keadaan rupanya seperti rupa kerdah. Kemudian yang kedua, orang yang rupa hinzir tadi, itu adalah orang yang suka kepada benda-benda yang haram. Ahli sunnah wal haram.
suku Makamun Arab. Alah, hai tu. Dia salah dia. So, abad dia. Kan? Yang haram-haram semua, dia tak kira. Bagi dia, apa yang ada orang pemakam tu ambil lah. Tak ada istilah halal haram pula. Aku nama joki saja. Maka joki tak nak pergi kita tadi. Allah Ta'ala yang bagi ni tadi. Sebab tempat tadi. Allah Ta'ala lah kesalahannya. Tak fikir pula. Allah Ta'ala bagi otak suruh mikir. Mana halal haram tak nak fikir ke situ. Ya apa yang ada semua. Semuanya perbuatan Allah. Ni yang ada yang terpandang. Allah Ta'ala yang pun. Kita naik mati bersama. Ni orang ahli Arab ni yang suka makan benda-benda haram ni. Besok dia bangkit dengan buku babi. Sebut buku khinzir. Tak salah bunyi babi juga. Kemudian orang yang tadi kepala ke bawah, muka pakai muka jalan tadi, kaki ke atas ni, orang ini kata Nabi SAW dia itu orang yang pemakan riba. Okay, makan riba besok muka ke bawah. Macam mana kita nak bayang orang jalan pakai muka ni? Antara api kita bayang. Sebab itu macam Tuhan. Kalau kata kita senang kita fikir kan, memang semua yang manusia buat kita boleh fikir. Tapi yang Allah Ta'ala buat ni susah kita nak fikir. Kerana apa yang Allah Ta'ala buat mengikut kuasa dia, kehendak dia. Jadi jangan nak fikirkan sesuatu benda yang Tuhan buat mesti nanti pada akal manusia. Jangan buat itu. Sebab hari ini ada orang macam tu. Apa yang Tuhan buat mesti nanti ke dia. Kalau tak logik dia tolak. Itu semua bid'ah. Mana masuk akal macam ni tadi? Allah Ta'ala nak bertindak. Dia tak tanya kita orang. Boleh tak dia buat macam ni? Masuk tak akal kau? Dia kau masuk tak akal kau ni? Boleh tak? Okey, boleh. Oh, tak ada. Tuhan bertindak ikut dia. Bukan ikut pemikiran. Jadi macam-macam bonus boleh yang Allah Ta'ala buat. Jadi orang makan riba ni masuk? Buat follow ke bawah. Orang yang buta, memiut ni pula, iaitu orang yang melanggar hukum akal. Dalam hidup kita tuan. Sebab itu kita kena ngaji kan. Di PK, di Tauhid. Kita belajar sebab nak tahu mana batas-batas yang halal, yang haram. Jangan kita main sapu je. Kalau yang main sapu ni besok, dia dibutuhkan dari Allah. Ya. Dulu ke dunia, melambat orang mengajar. Melambat buku yang boleh baca. Melambat tu buku yang bertanya. Macam-macam orang ni kau boleh, ha? Boleh baca. Tulisan ni, tulisan ni. Kau tak nampak. Ya. Semua kau langgar. Hari ni dibutuhkan. Orang yang bisu yang pokak tadi pula, iaitu orang-orang yang dia bangku dengan amalan dia. Dia buat amalan dia selalu bangku. Dia mengatakan masa ini UK Obam ni saya yang paling rajin di tengah jemaah tadi. Masa kibu-kibu nampak takat ni set orang yang tak pernah penting dia berdikah. Dia rasa dia tak cakap orang. Itu nama ujub. Ha, ujub ni dia seorang yang seorang. Dia tak, orang lain tak nampak. Dia dah ada. Dah rajin semayang ni macam ni. Kalau tengok muka orang semua ni, umur sama, bayar saya 50. Tapi dari segi kehandsome ni, saya paling handsome. Paling kehandsome ni, dia dah ada tu. Orang tak nampak lah, dia, orang tak tahu dia cakap 20 tahun tu. Dah tunggu. Kredit ni, tengok pula. Ketua kalau tengok, semua pakai kereta Malaysia ni. Saya sorang dengan kereta luar ni. Tu dah tiga orang tu, mata orang tengok kosong lah tadi. Dia cuci tu sorang kan. Itu nampak yang wujud. Kalau cerita bini lah cakap lah, kek rombak ni tak payah lepas bunyi dia tak. Bunyi dia boleh lawak dah habis lah. Haa, dia orang lain tak tahu dia senyum-senyum sorang. Dia rasa cukup banggu dia kan. Yang itu salah. Itu antara penyakit hati. Dia tak cakap ke orang, tapi wujud ni rasa banggu diri ni memang tak baik. Itu di antara sifat-sifat masmumah. Haa, yang tak boleh jadi duduk dalam hati. Bila duduk, merosaklah hati. Jadi itu orang yang bisu yang pokak ni besok orang ni kerana orang ni dulu ke dunia dia letak anjuk dengan amalan dia. Kemudian orang yang gigi idah tadi iaitu siapa dia? Ini ulama bijak pandai ataupun khusus orang yang suka bercerita bercakap yukhalifu qawlahum fi'lan. Macam saya ni bayu ni orang bercakap tapi apa dia cakap tak sama dengan apa yang dia buat. Tuan-tuan, janganlah kita merokok. Ya Umar ni merokok. Dia bukan orang sini, dia orang tempat lain. Dan kita tak apa yang dia main merokok, merokok ni berdosa. Jangan dibuat-buat. Tengok, tengok dia boleh merokok orang. Ataupun apa dia boleh cakap. Takkanlah hidup kita dah 60 tahun, kita masih makan. Sesekali kosong lah. Ya, kita kosong. Jadi banyak bondo tu.
itu yang Allah sebut dalam Quran, kaburamaqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah ke atas orang yang bercakap tapi tak tahu buat. Dulu saya pernah berhenti setahun buat sebelum berbalik tu. Ajar sana itu setahun tu berhenti. Orang pun tanya, kenapa berhenti? Saya takutlah. Kalau saya cakap-cakap, macam saya tak buik pula. Orang kata, buik lah saya. Dia sebab tak bercakap. Saya kata berhenti lah. Lama-lama ada orang tua tu cakap, ustaz, semua ustaz cakap tanya, saya tak nak ajar sebab takut dia tak buik. Tak ada orang ajar, tak ada orang ajar. Sudah. Saya fikir beli waktu yo, saya cakap kecil ni kan. Jadi yang penting tuan-tuan, kita cakap dan kita usaha untuk apa yang kita cakap. Itu yang terbaik. Yang terbaik di kalangan kita, alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Orang dengar percakapan, dia buat dengan amalan. Dia ikuti dengan amalan. Jadi bahayu, orang yang ajar macam ni pun bahayu ni cakap tak buat kan masalah juga. Bahasa kita cakap tak sempat bikin. Takut kan? Ha, tapi yalah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia antara kodoh kita lah. Kodoh-kodoh kita bukan semua orang. Tuhan tak berikan jauh hidup saya macam ni. Jauh hidup satu macam ni. Orang macam ni kan. Itu tugas kita. Kita usaha lah untuk baik sikit-sikit diri kita dengan Tuhan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kesalahan. Kan? Ha, tu. Kemudian yang potong tangan kaki, terpotong tangan kaki tadi, iaitu orang-orang yang menyakiti jiran. Ini kan kalau kita bahas panjang lebar kan ni, memang malam ni cerita ni kan ni. Kan betul saya baca saya lalu sikit sentuh. Yang dipotong tangan kakinya orang yang menyakiti jiran. Menyakiti jiran susah-susah tuan. Walaupun jiran tu orang India dengan orang Cina. Walaupun dia Cina, selagi hidup dalam sebuah negara Islam, dia tidak mengganggu kita, tak mengacau kita, tak menyakiti kita, tak mengganggu kita dalam urusan agama kita, dia adalah kafir yang kami kafir zimmi. Kafir yang ada hak dalam sebuah negara Islam, dia tidak memerangi kita. Nabi larang menyakiti orang kafir ni. Sehingga Nabi sebut selalu, saya baca, man adha timmiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh sakit dia. Yang kita nak perang-perang ni, tapi yang menentang kita, yang melawan kita, yang ambil senjata. Selagi dia tak ambil senjata, kita pergi pada dia, dia pergi pada kita, main badminton satu apa, ha, satu dewan, tamu. Kadang dia lah ambil rumah kita. Kita boleh sibin dia. Dia boleh kerupuk kita. Jadi tak boleh nak usik-usik dia. Kata Rasulullah, jangan usik. Kata ini dia ada hak. Dia tidak ada hak agama, tapi dia ada hak jiran. Itu rumah, itu jiran. Tak ada hak agama, tapi ada hak jiran. Jadi jiran itu tak boleh sakit. Orang yang sakit dengan jiran ni, itu orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam yang disakiti, lagilah tahu. Sebab tu Nabi sebut, mangkana yu'min billah yu'min akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, jangan sekali-kali kamu dia menyakiti jiran. Jadi Nabi dia ajar, dia beritahu. Nabi bagi ni, bagi jalan. Kita sebab itu Nabi sebelum kita cari rumah, Nabi sebut jar qabladar. Cari jiran lu, bukan tanah. Kita tengok sesuai tanah ni. Okey ni, tepat sungai. Sebelah tu siapa? Jiran yang suka mengumpet. Dan oleh kerana perangai dia, kita terpaksa lah bergabung dengan dia. Dia tak hari bertengkar dengan dia. Kau punya orang tadi marah kita. Kau lah hajing, kau lah kucing. Dia sebab dia. Lepas tu Nabi suruh, jar, kau berada. Cari jiran dulu. Tengok, orangnya senang tak? Okey, Pak, eh. Orang tak berjalan dengan dia ni. Orang yang baik. Duduk. Jadi kita tak boleh nak bergabung dia. Bila kita tak bergabung dengan dia, taklah kita menyakiti dia. Tu yang Nabi bosan tu. Nabi beritahu, jangan sakiti jiran. Dan nama bagi jalan. Nabi bagi jalan. Cari jiran, jangan cari tanah dulu. Cik kosan tu ni, okey, sesuai-sesuai ni. Tengok-tengok sekolah, tengok kaki, karaoke. Ah, cetak malam dia menyanyi. Pajak bulan madu di awan biru. Hari Senin, hari Selasa, sejati. Hari Rabu, Isabella. Semua lagu saja tu, Pak. Macam tahu pula kan. Memang kita budur, kan. Kami lah, lagu kita tu, sekolah tu. Ya Allah, ya Tuhan. Tak perlu kalau dengar subhanallah, alhamdulillah. Kita dah bangun pening-pening kita buat. Dah kan. Tak ingat kubur ke? Sedul kan. Dia pun dah hanya orang kita kan. Lain macam dia pun ni. Akhirnya kita juga tu
Sebab kita pun salah sunat. Nanti kita pergi jumpa tak tengok jiran. Nabi kosan tu dapat jiran yang baik, Masya Allah. Walaupun kadang dia Cina, dia India. Kalau dia tu jenis, ada jenis begitu. Sebab Islam tak pernah paksa orang masuk Islam ni. Kan kisah apa tu? Asyid Hasan Al-Banna dalam hukum dia kan. Hasan Al-Banna ni seorang pendakwah di Mesir yang mati ditembak kan. Kita tak payah cerita dia dah panjang cerita ke kan. Dia pendakwah tak macam kita. Ustaz sehari ni masuk masjid masuk surau kan. Dia tak pergi gelap malam. Syahid Hasan Al-Banna dia masuk gelap malam. Dia pendakwah dalam gelap malam. Suatu hari dia balik lewat sangat, dia terlampau mengantuk, tertidur. Padahal setiap malam dia bangun tahajud dalam dalam cerita. Sehingga satu malam dia tak bangun. Ha? Tiba-tiba kedengaran orang kata dia ni mematung tengah-tengah buat. Dia pun terjawab. Bangun tengok siapa ni, tengok jiran sebelah. Sebelah rumah orang Yahudi. Kenapa? Dia tanya Yahudi, ada apa tu tengah pagi-pagi tu? Tak, Syekh, selalu pagi-pagi kau bangun aku nampak terang beribadat. Hari ni kau tak bangun aku rasa berarti aku tolonglah kerja juga kau nak ibadat boleh lah ibadat. Yahudi tolong kerja kan? Lepas tu kadang tak boleh menyakiti jiran. Kadang kita pergi keluar jauh lama tinggal rumah Cina sebelah tu. Ustaz, Ustaz, Tuan Haji, itu hari yang saya nampak orang maaf. Kita pun ada reporter yang pandang pada tu, dia tolonglah tu kadang-kadang. Ha, jadi, walaupun kena ke Melayu, kena Cina, India, dia ada hak sebagai dia. Jangan kita sakiti dia. Jangan pula bangun saya masuk pada yang tadi dapat saya kilo dua megi tak balik guna pakai apa tangan sok langkah pep dah aku pep dua megi pun ganggu dia kan. Jadi tak wajarin kan. Jadi jangan disakiti orang jiran tak kira lah dia tapi dia tak kapi kan. Jadi kapi sini kita kena jaga dia pun. Dan orang yang berikutnya yang disalib di tiang daripada api, orang ni apa? Orang ini orang yang berusaha mendapatkan kekuasaan dengan apa cara sekali kan. Janji itu kosong tak kira lah jauh-jauh, janji dia pek kosong saja. Haa, yang ni besok nak salib ke tiang api nyambut kuih tuan kan. Kuasa ni memang nampak hebat lah, tapi salah guna nanti kita yang pertama nanti kepo dalam berlaku Tuhan tu nanti kan. Banyak tanggungjawab itu tuan kan. Bila kita ada kosong ni. Kemudian orang yang bau dia lebih busuk daripada chief, daripada bangkai. Orang yang bau dia lebih busuk daripada bangkai. Siapa ni? Iaitu orang yang seronok dengan syahwat dan kelazatan. Itu dia ikut nafsu syahwat dia. Syahwat tidur, syahwat makan, syahwat ni banyak kan. Jangan punya syahwat kita serorong kita fikir. Tidur pun syahwat lah kan. Tidur juga kan. Ha. Mayang tak buat. Syahwat makan, nafsu makan. Makan sampai bulan Ramadan pun dia makan dengan dia. Ha, kan. Yang ini orang-orang ini besok bau dia lebih busuk daripada bau bangkai. Ha, kata Rasulullah SAW. Dan orang ni pula wayam naku na'ak Allah imin al-wali. Dia tak keluarkan harta dia. Yang satu dia keluarkan zakat dia tak payah. Surakah wajib dia tak bagi. Orang miskin sangat perlu pada surakah. Bagi, dia tahan, dia punya harta sehingga dapat oleh orang yang berhak dapat. Orang ini biasa Allah Ta'ala jadikan dia cukup busuk dia. Dan orang yang memakai pakaian jubah daripada minyak tar tadi iaitu, itulah orang-orang yang akil kibu. Orang yang sombong, yang muka, yang sokong, membongkar muka dengan kelukan, dengan kosaan, dengan turunan, dengan apa sahaja membongkar. So Tuhan pakai dengan jubah kemegahan ni berapa daripada dia menyetah melekat ke badan ni. Duduk dalam lakuk pula kan? Ha, nyayulah sudah. Itu yang Rasulullah SAW sebut. Tapi kalau tuan-tuan perasan hadis ni kita baca dalam tafsir Imam Qurtubi tu, bukan dalam tafsir, dalam tazkirah Imam Qurtubi tulis tu. Kalau tuan-tuan beli kitab terjemahan Indonesia jadi tu jilid warna hijau, kitab tazkirah tu bawah tu ada komentar hadis ni. Nampak seperti hadis cerita dongeng dia. Ya tuan. Ha, saya benda tu selepas saya baca, saya cam sangat ni. Ha, saya jumpa tadi Allah Ta'ala menunjukkan baru beberapa minggu lepas saya baca kitab tu di Bukit Rukan. Dia kata
yang menerjemahkan tu di Indonesia ada Trihoa tu nampak seperti cerita dongeng gitu dia. Sebab kadang-kadang bahasa Indonesia ni dia ada yang belasan ni. Dia semua kita kan cerita mengganggu sikit tidak dia. Dia kita nampak dia cerita dongeng. Dia komentar hadis ni tapi tak kata pun dongeng ke mana. Adakah kerana rijal hadis orang yang bawa hadis ni seorang penipu, pembohong, terkenal dengan suku buat hadis-hadis palsu. Tak cerita dia nampak dia cerita dongeng. Dia tengok dalam buku yang mungkin jauh dua jilid. Dia terjemahkan oleh satu nama orang. Jadi malam ni saya jumpa rupa-rupanya hadis ini catat dalam kitab Imam Qurtubi. Ini bukan orang calang-calang Imam Qurtubi. Kemudian hadis pula dicatat dekat Imam Suyuti. Disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab ni. Imam Suyuti, oi, pun kita calang-calang orang pengarah Al-Idkhan fi Ulumul Quran, mahir dalam bidang. Tapi ada orang belasanun, belasan orang kata cerita macam cerita dongeng. Padahal yang yang menulis itu, yang menakalkan itu adalah Imam Suyuti. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita boleh buku. Bukan tak boleh, boleh buku kamu. Tapi kita rujuklah pada sahabat-sahabat yang kita faham sikit. Sebab hari ni saya tak berani nak mengatakan ulama dulu sesat. Kita hanya cakap zaman dahulu, orang yang sezaman dengan orang ni, ramai ulama telah mengatakan dia sesat. Itu boleh cakap. Sebab kita tak hidup zaman dia, ada agak tidak adil. Sebab ni ulama ni sesat, padahal dia ulama juga zaman dia. Kan? Ini tak boleh ni. Macam orang yang cakap Ibn Taymiyyah, siapa ni? Ibn Al-Qayyim. Ibn Taymiyyah ni, Ibn Al-Qayyim ni nak buat kan? Sebab kata ni sesat ni. Oh, pahaman wahabi banyak dari sini. Yalah, saya tak boleh cakap dia tu. Cuma kita boleh cakap pada zaman dia, ramai di kalangan ulama yang bersih pendapat dengan dua orang ni, kerana dua orang ni ada masalah sedikit dari sudut ilmu akidah tu. Ketika membahaskan zat Tuhan, ya, panjang ini tak cerita lah. Jadi ulama zaman itu tak setuju. Bahkan ramai di kalangan ulama yang mengatakan dalam bab ini dia telah tersasar, tersesat. Buang untuk ulama lah. Jadi saya pun tak berani. Kita tak tahu zaman itu kan ditakdir. Jadi kita cakap orangnya kata dia tak betul. Macam tu ya. Jadi hari ini kadang-kadang kita orang dia boleh cakap dan tak pernah kan. Dia cakap pun orang cakap. Kita tak boleh cakap itu. Kita katalah zaman dia dulu ada ulama sezaman dia yang tidak setuju dengan dia, itu saja. Sebab itu kalau tuan-tuan beli buku dalam bahasa Melayu terjemahan, tuan-tuan hati-hati sikit. Di Malaysia ni kita pernah orang kan? Kalau belah-belah Indonesia ni kita tak pernah. Tapi kita faham bila kita baca, kita tengok macam mana pemuakan pemikiran tu. InsyaAllah kita pernah. Jadi hati-hati tuan-tuan kan? Sebab hari ni banyak orang selewing-selewing ke buku dia terjemah. Buku tak terjemah, dia tidak adil. Ini tidak amanah dalam menerjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab. Tukar. Ada sahabat-sahabat saya yang tengok kitab-kitab itu benar seleweng kan? Ditukar. Ditukar isinya. Ada bab yang telah dibuang kerana tak sesuai bab ini dengan jiwa dia, buang bab itu. Oh, cukup menakutkan. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan akan duduk rumah malam berat, buka internet, cuba type dia. Kitab terjemahan PDF. Tuan-tuan akan jumpa kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ulama terjemahkan, tapi kebanyakan yang balik orang-orang Malaysia. Dan yang berterjemah ni guru-guru berasal lah. Berasal ni guru. Kadang-kadang dia masuk kat situ. Yang amanah lah yang kadang-kadang tak dia potong. Saya ada, saya selalu tengok, saya download banyak kitab-kitab kan. Sebab saya ada kitab Arab ni banyak, saya tengok macam mana terjemah. Kita ada kitab asal, kita tengok. Jadi kita compare balik. Hai, kau sini kau dah kena tahu tipu lah. Dia banyak-banyak berlaku macam itu. Sebab tu hati-hati bila kita beli kitab bahasa Malaysia kan, kita rujuk-rujuklah pada sahabat-sahabat kita. Itu ayat yang kedua tuan. Wa putih hati sama ufakanat abwa, dan dibukakanlah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi bila ditiup sangka kalau orang keluar, ketika itu langit terbolak. Langit terbolak masa tu. Terbuka lah langit tu. Langit terbuka, pocah-pocah. Jatuh. Saya ingat dia ada orang tubuh tu. Langit tu akan jatuh berkoping-koping ke bawah langit ni. Di sini disebutkan waputih hadis sama akan abwab ai linuzulil malaikat. Tanda pocahan langit-langit ni untuk turunnya para malaikat. Maka malaikat akan turun daripada langit ke bumi.
bumi. Kan dalam awal-awal juz 19 disebut yauma tashaqqaqu as-samaa'u wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, ada ayat itu kan. Yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil-ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, pada hari itu tashaqqaq as-samaa'u, langit pecah, kemudian turunlah malaikat-malaikat berbondong ramai, malaikat turun pada pada hari berlakunya kiamat itu. Itu maksud ayat wa futihatis samaa', mereka akan turun beramai-ramai di sini semua. Kemudian disebutkan di sini wasuyiratil jibalu fakana saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah ia. Fata morgana ni kalau panik bodoh kita tengok, kita tengok macam nampak air kan, tak ada air. Kenapa dia jatuh? Kerana gunung-gunung ni Allah, gunung-gunung ni Allah Ta'ala cabut dia. Masih tak ada lagi tarikan graviti, tak ada lagi. Gunung-gunung tercabut daripada pasak-pasak dia, dia tercabut. Dia berlaku sama sendiri dengan yang di atas jatuh, yang di bawah naik. Nak kiamat kan? Jadi terbalik dunia ni, bisa nak kiamat. Yang atas dalam tafsir Qutubi disebut, maka malaikat-malaikat yang memegang tali-tali daripada nur, yang mengikat planet-planet, yang mengikat bintang-bintang, yang mengikat cakrawala, semua-semua itu dilopek kan? Maka semua mengoreng ke bawah. Yang langit-langit mengurih, yang bawah pernah naik kereta berlaku, dan dia akan pecah, hancur. Itu disebut fakran haba mumbasa tu, ha? Berurai. Jadi haluh lagi tu, tidak haluh apa lagi pada hari kiamat, ha? Itu keadaannya bila Allah Ta'ala nak musnahkan alam, dijalankan gunung-gunung yang tercabut. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Mana tu? Kan? Allah Ta'ala cabut bumi dan gunung-gunung ni, kemudian Allah Ta'ala hancurkan dia sekalian, boom, hancur habis. Kan? Tukar bumi lain, jadi cantik bumi, putih orang kat situ, tapi dalam keadaan yang gelap, gelap gulita, tak ada apa-apa. Duduk, kalau lakukan kerana syafaat Rasulullah SAW, misalnya kita beri beramal-ramal itu tak tahu berapa puluh ribu tahun di situ. Dan ada yang disebut Nabi duduk situ kerana syafaat Rasulullah, ada kata sampai 50 ribu tahun pun lama berdiri situ tu. Bukan ada kerusi bagi hancurnya, duduk lah berdiri dan terlanjang, tak nampak pula, kolam pula tu, kepanian pula. Ada yang follow sampai sini, ada yang follow pakai pinggang, ada yang pakai paru, ada yang acuk. Masing-masing pun berdasarkan amalan masing-masing pada ketika itu, tuan-tuan. Cukup sukar pada hari ini. Allah Ta'ala ceritakan tentang hari kebangkitan besok, kau tak cahaya, Allah Ta'ala ceritakan hari kebangkitan di channel. Tuan, saya ni sampai buat apa ni? Sampai buat 10 apa? Ha? Jangan lah tuan. Cikgu tuan ni kan, ya saya pun latihan ni. Dia jam tu betul ke tu? Ni belakang. Sama lah macam tu kan? Sama. Okey, kita berhenti 8 songah lah. Kalau malam menggunakan, orang nanti makan anak orang. Saya tak perlu makan ni tadi kan? Saya dah makan tadi. Kan, kan dalam menggunakan tiap sejam dah cukup lah. Kita ambil sikit je tu. 8 setengah saya berhenti cuba. Kalau saya ambil masa pun, masa kecederaan lah kan? 8.35. Saya main bola pun dah masa kecederaan ni. 8.35 pun tak boleh. Inna jahannam makanat bersoda. Kita tengok ayat yang itu. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah merupakan tempat pengintai. Mengintai apa ni? Di situlah malaikat-malaikat Allah mengintai siapa yang layak duduk di situ. Sebab itu disebutkan, saya sempat tengok putar tadi tafsir Al-Maraghi, saya tengok, kata dia apa? Neraka ni tempat yang digunakan oleh malaikat Allah untuk mengawasi, mengintai-ngintai orang yang layak tinggal di situ. Sebab itu dalam kitab Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dia bawa hadis daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir. Dalam riwayat tu yang diambil daripada Al-Hasan, dia kata seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu hadis-hadis yang riwayat. Sebelum dia melintasi neraka. Jika dia dapat melintasinya dengan selamat, maka dia ke syurga. Tapi kalau dia gagal, maka dia tertahan dalam neraka. Maknanya orang nak masuk syurga, dia kenal neraka. Sini mereka tunggu setia, ya, tengok. Ni ada neraka ni, tertahan itu, menuju neraka lah. Kalau lepih tu, amal ke syurga lah.
itu pandangan daripada Al-Marawi, Imam Al-Marawi, Ahmad Mustafa Al-Marawi. Jadi begitu. Kan? Jadi kalau siapa masuk jahannam neraka jahannam ni, memang jahannam lah dia. Di situ. Kan? Dan nama pun neraka jahannam, memang jahannam lah situ. Kata Ibn Mubarak yang diambil daripada riwayat Abu Hurairah, neraka ni dia telah dinyalurkan 1,000 tahun. 1,000 tahun neraka nyalur sampai putih. Kemudian daripada putih, putih 1,000 tahun pakai putih nyalur. Putih kemudian tukar jadi merah. 1,000 tahun lagi jadi merah. Kemudian bakar, jadi putih, jadi merah, bakar, panik, sampai jadi hitam. 1,000 tahun. Oh, 3,000 tahun. 1,000 tahun putih, 1,000 tahun merah, 1,000 tahun jadi hitam. Hitam lebih gelap daripada malam. Hitam betul. Dan api ke dunia untuk ada, kita ulama kita baru 1/70 daripada api neraka. 1/70. Bukan 1/10, 1/3, 1/70. Maknanya api ke dunia ni je terlampau sikit mana. Jauh mana. Kalau sikit mana pun, jamek betul dengan benda rokok tu. Cuci tu pakai tangan ni. Kutang marah tu okey lah tu. Marah lah, padih. Tu tu 70 tu. Itulah neraka yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang ingkar dan Allah subhanahu wa ta'ala. 1/70 ya. Ibn Abbas kata apa? Api di dunia ni diambil, dapat diambil daripada api neraka yang telah dipadam, digiui dengan air 70 kali. Kalau tidak, orang tak boleh dekat. Dah jadi 70 kali tu. Tuan ambil kayu api bakar ataupun gas kapur bakar, duri 70 kali. Yang kata 70 kali, 3 kali duri padam lah dia. Ini 70 kali duri ni barulah boleh guna api itu untuk manusia. Kalau tidak, api itu tak boleh digunakan. Manusia tak boleh dekat kerana terlampau panas. Jahannam. Ini neraka jahannam ni tempat malaikat tengok-tengok intai-intai. Kata Imam Qutubi kat sini apa kata dia? La yadkhulu ahadul jannah hatta yajtadu alayh. Seseorang tak boleh masuk dalam syurga Allah kecuali dia dapat melepasi dulu neraka. Siapa yang datang dengan kebaikan di bawah amalan, maka dia akan melepasi neraka. Dia akan bersyukur Allah Subhanahu. Tapi siapa datang dengan keburukan, maka dia akan habis. Habis ni dia akan tertahan dekat situ. Dia tak akan pergi ke mana-mana begitu. So ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Situ. Littaghina ma'aba. Lagi pula menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas ni besok yang toho ni, dia duduk dalam neraka tu. Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang melampaui batas. Siapa tawhid ni? Wal muradu bil tawhid man tagha fi dinihi bil kufri aw fi dunyahu bil zulmi. Kata Imam Qutubi. Apa maksud toho ni? Untuk orang yang melampaui batas ni, orang yang dari sudut agama ni dikufur, jadi kapi. Dan dalam dunia ni dia selalu bertindak zalim, muzalim dia. Maka orang ni besok dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah haramkan zalim terhadap diri dia. Inna Allah laysa bizallamin lil abid. Tuhan tak pernah muzalimi hamba. Kalau Tuhan mengazab, itu kerana hamba tu layak untuk diazab kerana kejahatan. Kalau Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, itu kerana layaknya kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada hamba di kalangan hamba-hamba yang Tuhan jadikan dia berlaku zalim. Bahawa ini sebut sebagai taruh atau tarif melampaui batas. Dia akan disumpah dalam neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian labisina fi ahqaba, labisina fiha ahqaba. Dan mereka tinggal dalam neraka itu berabad-abad lamanya. Tinggal dalam neraka ni lama. Disebut oleh Imam Qutubi dekat sini, lamanya kata dia. Labisina fiha ahqaba أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها.
duduk berabad-abad lamanya dalam neraka yang tidak ada kesudahannya. Ahqab ni berabad-abad. Disebutkan di sini ay ayyam ba'da ayyamin ila ghairi nihayah. Hari demi hari sampai tak ada kesudahannya. Mana hukar dalam tu? Orang-orang yang neraka ni. Dan disebutkan satu abad, itu dia berabad-abad. Yang di neraka ni dia berabad-abad. Satu abad pun sama dengan 80 tahun. Kita ingat pun tadi. Habis 80 tahun, sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Maka tak ada kesudahan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibahaskan ni banyak ni. Ada yang kata satu abad 80 tahun. Ada yang kata 70 tahun, sebahun dan sana. Ada yang kata 40 tahun dan sebahun dan sana. Ada banyak pandangan-pandangan ulama. Nak menceritakan sebenarnya pun, tak kira lah 70 ke 80 nak cerita pun. Lama yang masuk, panjang yang waktu tempoh masuk orang berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama aradu an yakhruju minha uqidu fiha wa qila lahum zuqu azab al-nar allati kuntum tukadzibun. Setiap kali mereka nak keluar, masuk mereka masuk balik. Nak keluar balik, masuk balik. Nak keluar balik, masuk balik. Yuriduna an yakhruju minha. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha wa lahum azab. Mereka nak keluar daripada neraka. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha. Sedang mereka tak dapat keluar daripada api neraka tu. Wa lahum azab muqim. Bagi mereka azab cukup-cukup. Ini cerita, ceritakan sikit tentang bagaimana keadaan neraka. Jam tu dah menginjak 8:30 tuan-tuan. Tepat janji saya. Cukuplah di sini, kita berhentikan sini. Selanjutnya balik bagaimana keadaan orang neraka. Kalau panjang umur 2 minggu akan datang, kita jumpa lagi insyaAllah. Kita akan sambung pada ayat la yadzuquna fiha bardan wa la syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam ini dan tidak pula mendapat minuman. Itu keadaan orang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhenti kat sini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Aku qauli hadza. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tentang kau tak pernah jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu lah kan. Sebab ilmu ni bukan kita punya orang. Kau cuma buat kau. Ada soalan tak? Ya, sila. Kalau saya menunggu Ustaz Pajar semua disebut saya cara membaca surah Al-Fatihah. Tiga cara baca tu Ustaz dah terang lah. Ya. Yang pertama baca satu-satu cukup sampai masa hari ini. Yang kedua baca dua dari bismillah terus sampai balik yang berhenti sambung berhenti dan sambung berhenti ia akan ampun dua ia akan setahun. Yang satu lagi berhenti pada bismillah dan sambung macam tadi juga. Dan yang keempat saya tanya satu wasaf tidak saktah tidak lalu begitu. Okey. Bismillah ya. Satu kita berhenti dengan berapa kali tu? Berhenti tiga kali, tiga kali. Fatihah, bismillah terus. Tentang berapa kali, tapi tuan tengok ya. Pertama kita berhenti dengan tujuh kali lah. Tujuh kali, satu. Yang kedua dengan empat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جنين دعاء. Pada perkataan bismillah tu boleh sambung. Kalau yang kali wakaf bismillah
dia tak sambung dengan alhamdulillah. Jadi 4 kali. Kalau yang 3 kali waqaf, bismillah tu sambung tauhid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang pentingnya dalam Fatihah waktu kita ngaji, nanti tuan-tuan anak-anak kita ni jangan banyak kelas tahfiz eh. Masa sekolah kematian dah banyak buat kelas tahfiz. Kau kita jadi imam, kau kita mak, kau kita ayah, dan mak tu anak kita ngaji. Kita buang kita tak pergi kita jawab itu. Dia orang belajar kat sekolah tu. Yang penting kalau kita baca Fatihah, kita nak copik kau, kita nak sambung-sambung-sambung kau. Topik ni mesti berhenti. Maliki yaumiddin. Mesti berhenti kat situ. Itu waqaf iktidak kita panggil. Waqaf itu dan iktidak topik tu. Jangan sambung. Maliki yaumiddin iya. Kalau dengar ni iya tu. Ya, benar. Mantawal tu, ah ni masalah orang ni tak sampai dia ni kat dia ni. Ni iya tu. Kemudian, ihdinas sirat. Iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin mesti berhenti. Jangan baca. Maliki yaumiddin iya tu. Maliki yaumiddin berhenti kat situ. Nanti kita bahaskan apa status dia, keadaan bunti ke sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in mesti bunti. Mana dalam sepanjang Fatihah ni middin dengan nasta'in semua bunti. Bunti ke sini. Kalau dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan nuh di nasra dan nasta'in tu, nanti kalau anak-anak kita yang ngaji dia senyum dia. Kita tidak apa-apa lah. Kadang-kadang kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal tu sangat apa yang dia baca? Ada itu tu. Itu tak betul. Tak ada sebut itu. Dalam Manar Huda, dalam kitab Manar Huda, kita baca waqaf. Dia ada bercakap. Jadi, kita kena buat ibadah nastang. Kalau orang Medina iya, itu nampaklah tu. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Sama tak orang yang tahu dengan yang tak tahu, tak lama. Cuma kat sini kalau ada imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dengar, janganlah lepas main tu nanti. Mak salah macam tadi tu. Tak ngaji ke? Jadi itulah. Dia tak sampai lah haram. Sambung tu tak sampai haram. Tapi bila kita langgar, kita dah langgar disiplin ilmu Quran tu. Setiap ilmu ada disiplinnya. Ilmu Quran ada disiplinnya. Ilmu kait, apa, ilmu akidah ada disiplinnya. Ilmu fiqah ada disiplinnya. Ada di sini-sini. Jadi bila kita buat sesuatu benda yang melanggar disiplin ilmu tu yang dah diketahui ramai, yang dah diasaskan oleh orang-orang pakar-pakar, nampak boleh lah. Sama perumpamaan yang macam ni. Tuan masak lomak cili padi. Orang-orang dulu pakai apa? Cili padi tu? Tumbuk-tumbukan. Tumbuk-tumbuk. Hari ni orang pakai blender kan? Oh, hari ni pula tiba-tiba ada orang nak sedap kunyah cili padi tu. Tengok mak kita ajar. Salah atau tak kesalahan? Ataupun jangan ditumbuk-tumbuk tak sedap. Apa tu? Logah gerinding. Orang-orang masak, mana ada pek? Jadi boleh. Orang yang lama, mana ada pek? Ataupun kita masak, masak cili padi. Tapi dia cili padi ni sodap kalau kita masukkan dengan putih ciku. Ada rumput itu. Masak cili padi, campur putih ciku lah betul. Berasuh tak? Tak berasuh kan? Boleh makan tak? Boleh, tak akan benda pun. Tapi orang yang tahu, orang yang dah biasa bertahun-tahun di masak cili padi, dia akan heran tak? Mana ada pek ni? Mana dia angkut ni? Masak cili padi, campur dengan putih ciku ni. Wih, orang kita wih, nampak boleh lah. Campurlah macam orang. Jadi pun ni, ya, orang yang ngaji dah lama sanat bersambung-sambung sampai ke Nabi. Mana dia ambil ni, iya main nunur mana. Jadi boleh macam tu lah. Macam tu lah kan. Kita buat satu bono tak ikut disiplin ilmu. Taklah sampai haram, berosok sama macam mencuri tu. Tuan tadi ni, dia dalam sedangan tuan baca ni, iya berosok puasa haram tu. Kena laku tuan besok. Tak tahu lah sampai itu sampai kena aku, tak tahu lah. Tapi buruk kat situ dalam istilah ilmu Quran dipanggil apa satu istilah suul adab. Dia tak apa nanti lah cara baca tu tak tepat. Jadi kita ikutlah kaedah-kaedah tu. Jadi kalau kita nak cari laju macam mana pun ini yang guru sebut dulu. Dia sebuah waktu usia dulu. Dia nak macam mana laju pun berhenti lah kat sini. Ketua kita terawih kan, nak copik pun nak pun berhenti lah. Sampai Midin berhenti, Nasta'in berhenti, lepas tu sampai Waradzalim.
jangan kita sama-sama. Tapi kadang-kadang jadi boleh juga dalam perubatan, kadang orang kata saya lebih kan. Wallahualam, itu dari sudut ilmu yang lain. Saya bincang dari sudut ilmu tajwidnya, cara baca Al-Quran tu, berdasarkan yang dituduh oleh ulama-ulama yang mahir dalam bidang. Tapi kan kalau tuan-tuan tengok boleh kan, kita jadi keliru juga. Umpama contoh, contoh kan, kita ngaji dalam bulu Quran kan, dalam bulu Quran surah ni makruh kita terbalik-balik kan, betul tak? Bila kita semayang, boleh tak baca kau pertama qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kau dulu tu qul a'udzu birabbil falaq, sebenarnya sah, tapi jadi apa? Boleh jadi makruh perbuatan tu, terbalik kan. Kita semayang tarawih macam mana? Dulu-dulu kan, saya pun tak boleh kata sana, sebab saya pun buat benda tu. Kita semayang kan, peninggalan dulu-dulu tu tubuh kita, sampai air putih, akhir sekali dah habis tu apa? Amanah Rasul. Sebelum tu macam surah aku, dah habis aku silap puluh tahun, nah ini Amanah Rasul datang lah daripada tu. Sebab tu ramai hari ini Ustaz, dia tak baca Amanah Rasul tu. Saya tak katakan tu salah, mungkin kita pun baik macam itu. Mungkin ada sebab seperti itu dari sudut amalan yang orang yakini, dipercayai, yang kita tak tahu macam mana datang. Jadi tak boleh nak salah-salahnya tu. Kalau bersalah tak sampai haram perbuatan itu. Macam tu juga ilmu-ilmu perbuatan hari ini kan, orang buat ini aku baca Fatihah senapin, saya ngaji baca pun nombor 3 sini. Kita pandang dari sudut perbuatan tu lain, taklah sampai haram perbuatan tak berhenti kat situ. Tapi kalau sudut bacaannya, begitulah keadaan, begitulah keadaan. Wallahualam. Ada soalan lain buat? Ya, macam ni dia tak dia tidak wakaf, dia tidak berwasal, dia tidak wakaf, macam serta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ha, itu dia sebut dalam kitab tu. Dia jadi waqaf berhenti dengan menarik nafas. Kan? Berhenti perkara baru. Sabtah ni tak berhenti, ya berhenti dengan tidak menarik nafas, dengan tak menarik nafas. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti dalam satu harakat. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin dan terhak turunnya singkat. Okey. Tapi ulama ada bahagian di situ dalam baca surah Fatihah yang pendek. Kalau kita baca nanti nak waqaf, kita jadi ongeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ni ar-rahman ar-rahim. Maliki yawmiddin. Ikut dai ku waqaf ni kita kenapa? Iya kerana aku dua iya kerana sa'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau betul kan aku baca banyak itu, sebab itu ulama mengharuskan kita baca alhamdulillah dengan apa yang sama, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nama sikit lah, kalau sakta ni sekejap kan, nama sikit tak pun apa yang sama bagi orang apa macam tak apa, kerana akan menimbulkan kesukaran kalau kita nak tukar apa alhamdulillah rabbil alamin tukar apa ar-rahmanir rahim. Kalau terawih itu kan apa yang tu, perlu malam kita habis. Kalau sumpah imam tu, kan apa warna lah, kan apa warna lah dia. Ha, betul kau kan. Jadi di situ diharuskan. Ha, tak apa. Ha, sekiranya boleh lah. Ha. Walaupun makna wakaf tu menukar nafas. Jadi orang apa yang panjang kan, atau ketukar apa, nafas dia boleh tiga upaya ayat ni. Jadi kita berhenti dalam orang sikit, sambung lagi. Sambung lagi, tak apa. Boleh begitu. Wallahu'ala. Kita berhenti kat sini tuan. Dah habis 20 minit kan, marah orang kat sini. Jadi kata orang berusaha kan, itu bukan saya rahsia tu tuan. Belum kaki salah. Sebentar orang berusaha. Sampai pukul 10, jangan nak marah. Ya tuan, saya pun dah lihat ni, bagi petang tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa zidna fahma. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين ورحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك واستعبادتك، اللهم يا مقدم القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، اللهم ارزق اولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم زلل لهم صعوبة امرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم. وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.
istighfar ada surat al-Asr. Saya akan berbicara dengan Nabi Muhammad SAW.